Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tan Sri Mahathir Mak Yassin kali ini memang habis. Betul-betul habis dia kali ini. Kerana pada kali ini, sidang media yang telah memfitnah terhadap Perdana Menteri, itulah punca polis menyiasat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak habis-habis cerita tentang dia. Tapi apapun, of course, kita nak lihat juga apa terjadi selepas ini. Adakah beliau akan terus meroyan dan sebagainya. Polis akan memanggil Tan Sri Mahathir Mak Yassin untuk siasatan kerana didakwa telah mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, pihaknya kini dalam proses untuk memanggil Muhyiddin serta saksi-saksi yang berkaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Mahathir Mak Yassin sudah jatuh ditimpa tangga. Bukan hanya ditimpa tangga, tetapi sudah jatuh ditimpa kayu balak di atas lori. Siasatan kini sedang dijalankan dan usaha untuk menghubungi Tan Sri Mahathir Yassin serta beberapa saksi lain sedang dibuat katanya. Tambah kenyataan itu lagi, ada yang sudah dihubungi dan ada yang masih dalam proses untuk tindakan dihubungi. Namun ketika ini kebanyakan mereka terbabit di dengan sidang parlimen yang sedang berlangsung katanya kepada BH pada hari ini. Semalam BH melaporkan polis membuka satu kertas siasatan terhadap Tan Sri Mahathir Mak Yassin yang didakwa telah mengeluarkan kenyataan yang berbaur fitnah terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. A. Asmadi dilaporkan berkata siasatan itu dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan iaitu fitnah. Katanya siasatan dijalankan susulan satu laporan polis yang telah dibuat oleh Setiausaha Politik Menteri Kewangan semalam. Laporan polis itu berhubung mengenai satu video yang telah tular di media sosial yang berkaitan dengan sidang media Tan Sri Mahathir Mak Yassin selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur baru-baru ini. Tambah A. Asmadi, siasatan itu dilakukan atas kandungan kenyataan Mahathir Mak Yassin dengan berdurasi 11 minit 11 saat yang dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara itu. Katanya siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam satu laporan polis telah dibuat oleh Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan terhadap Muhyiddin Yassin. Laporan polis berkaitan kenyataan oleh Mahathir Mak Yassin yang mendakwa kes mahkamah terhadapnya ada campur tangan politik. Katanya kenyataan yang dilemparkan itu adalah satu tomahan dan fitnah untuk mencipta persepsi negatif yang tidak baik terhadap Perdana Menteri. Pada saya, kalau memang Anwar memfitnah ataupun ada apa-apa yang tak betul, ambil tindakan terhadap Anwar Ibrahim. Bukannya buat kenyataan media yang memfitnah. Akhirnya siapa yang susah? Sendiri juga yang susah. Saya fikir semua pihak perlu berhenti. Berhentilah daripada terus menabur fitnah, menabur hasutan, menabur persepsi buruk yang tak betul. Kalau betul tak apa, kalau tak betul merosak seluruh negara. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan dalang utama untuk Jana Wibawa kes membabitkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Tan Sri Mahathir Mak Yassin dan juga Ketua Penerangan Bersatu, bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan, Datuk Roy sudah pun ditahan oleh polis. Kita ingin merakamkan jutaan terima kasih tahniah kepada ASPRM yang berjaya menangkap, menahan
Datuk Roy. Wah, cantik saya punya pemandangan betul sekarang. Sekarang sunset. Sunset sedang berlaku, jadi sangat cantik ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur pada hari ini telah menahan seorang individu yang digelar Datuk Roy. Beliau ditahan 3 jam. Maafkan saya. Beliau ditahan jam 3 petang ketika beliau menghadiri memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Nampaknya semakin nervouslah Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, dan semakin nervouslah juga Wan Saiful Wan Jan. Semakin nervous juga Perikatan Nasional. Risau nanti banyak lagi orang-orang besar Perikatan Nasional bakal diterjemahkan sebagai kluster mahkamah. Tapi itu belum pasti. Kita kena tengok apa yang akan diberikan oleh Datuk Roy ini. Sumber berkata suspek berusia lingkungan 50-an itu telah ditahan bagi tujuan untuk membantu siasatan kes penipuan berkaitan dengan Jana Wibawa. Beliau berkata suspek itu akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada jam 9 pagi esok bagi tujuan permohonan reman. Sementara itu pengarah SPRM pula, pengarah SPRM Kuala Lumpur iaitu Razalia Abdul Rahman, ketika dihubungi telah pun mengesahkan tangkapan itu, berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 4, Seksyen 16 kurungan A Akta SPRM 2009. Harian Metro semalam melaporkan SPRM Kuala Lumpur mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan untuk kes rasuah berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Wibawa. SPRM dalam kenyataan itu memaklumkan lelaki yang dikesan adalah Muhammad Hussein Nasir 54 tahun yang juga dikenali sebagai Datuk Roy, dengan alamat terakhir di nombor 3 Lorong 3 RRM Semambu 25350 Kuantan di Pahang. Tahniah diucapkan kepada SPRM, tahniah diucapkan kepada semua penguat kuasa. Sekarang kita akan tahu sama ada kes Jana Wibawa ini ada kes atau tiada kes. Tak kiralah kes ini selalu disebut oleh mereka bahawa ini adalah pertuduhan, pendakwaan terpilih. Tapi pada hemat saya, tidak akan berlaku pertuduhan terpilih kalau tidak ada kesalahan. Tidak akan berlaku pertuduhan terpilih kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan. Jadi sama ada pertuduhan terpilih atau tidak, tetap kena juga. Sekarang ini nampak macam tak puas hati sebab dia seorang-seorang saja yang kena. Macam begitulah. Tapi undang-undang tetap undang-undang. Tahniah diucapkan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.